apresiasi untuk gereja kiri karena mungkin ini baru pertama kali adanya PAUD di dataran Sentani. Jadi pemerintah juga memberikan apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh gereja kiri dalam menghadirkan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini di Kabupaten Jayapura. Kita Kabupaten Jayapura ada kurang lebih 211 PAUD. PAUD ini merupakan dasar bagi perkembangan anak usia dini. Karena itu tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan itu terjadi dalam tiga, yaitu pendidikan melalui keluarga, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal melalui sekolah formal SD sampai dengan perguruan tinggi, dan pendidikan non formal. Pendidikan non-formal ini seringkali diabaikan. Karena, kenapa? Ya, salah satunya adalah PAUD. Karena PAUD ini memang tumbuh seperti jamur di Kabupaten Jayapura ini. Sehingga dalam penanganannya, karena itu dia adalah PAUD atau sekolah atau satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kampung atau organisasi gereja dan lain sebagainya, sehingga dianggap seperti tidak diperhatikan secara baik. Tetapi di dalam menangani PAUD ini banyak hal yang sudah kami lakukan, termasuk PAUD-PAUD yang ditangani oleh gereja-gereja. Dia salah satu payung daripada PAUD ini adanya TK, sekolah taman kanak-kanak, taman bermain atau kelompok bermain, dan juga satuan PAUD sejenis. Jadi gereja dalam mendirikan PAUD itu dia ada di salah satu dari satuan PAUD sejenis. Dan juga ada taman penitipan anak. Ada taman penitipan anak. Dan yang kelima adalah taman berbasis keluarga atau pendidikan berbasis keluarga. Itu yang terjadi dalam PAUD. Untuk khusus untuk Gidi, ya sangat mengapresiasi karena mereka bisa melakukan dari nol untuk mendirikan PAUD ini, ke depan melahirkan anak-anak yang utamanya adalah bisa membangun iman daripada anak-anak untuk mengenal Kristus. Karena ini adalah nuansa gereja, maka utamanya adalah harus mengenalkan teladan Kristus bagi semua anak-anak. Jadi Jemaat Immanuel, hari ini merupakan hari di mana kami buka satu PAUD pendidikan anak usia dini di tempat ini. Merupakan secara resmi kami sudah buka untuk menjalani pendidikan TK di tempat ini. Mengapa gereja bisa lihat kali ini dan fokus untuk kami ada dan melihat tergerak hati untuk merekomendasikan kepada gereja untuk membuka, karena pendidikan itu penting. Disiapkan generasi dari kecil supaya ke depan mereka bisa pegang gereja, pemerintah, dan juga mereka bisa melakukan hal-hal apa saja. Karena pendidikan merupakan jendela dunia.